السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا والحمد لله الذي اعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار فنحمده ونشكره على نعم الله الغزار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي ارسله الله بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون والحمد لله الذي جعلنا واياكم عباده المؤمنين امين يا رب alamin. Ahibba il kiram kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelan sama saudara. Kita semua datang ke ini tempat tujuan kita tidak lain dan tidak bukan. Adalah agar kita menjadi manusia yang bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih bagus lagi Betul apa betul? Jadi kalau kemarin kita sudah bagus Kepribadian kita sudah bagus Dari rumah kita datang ke ini tempat dengan niat solehah, Dengan niat yang bagus, niat yang mulia Satu tujuan kita Lillahi ta'ala wa Mudah-mudahan Allah kabulkan segala amal dan niat kita malam hari ini Ibadah Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan segala urusan kita Amin Ya Rabbal Alamin Sebetulnya saya tadi datang nggak pilek Cuman mungkin karena hawa Ya Atau karena entah dari mana Agak flu sedikit Tapi masih bisa ngomong insya Allah Cuma saya mau tanya dulu Kira-kira sanggup dengerin gak nih Kurang semangat Kalau tablik ini sampai subuh sanggup Tidak lebih kompak sanggup tidak betul takbir 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 merdeka hidup Islam Alhamdulillah para tuan guru para habaib para kiai para ajengan para masyaih para sepuh para asatid para tokoh masyarakat yang pada malam hari ini ada bersama kita mudah-mudahan selalu dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan usianya oleh Allah amin yang kompak amin aminnya karena Allah amin semuanya satu karena Allah amin mudah-mudahan guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah diberkahi umurnya manfaat ilmunya amin ya rabbal alamin. Secara khusus saya sampaikan salam penghormatan ini kepada sahibul bait, sahibul barnamij, Habibun al mahbub Wadda'i ilallah ila sahibul majlis, majlis Rasulullah rahmatan lil alamin, yaitu Adda'i ilallah ila Allah Al Habib Ahmad bin Zain Al Kaf. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau. Amin yang semangat. Amin. Semoga Allah berikan panjang umur Sehat badan Berkah ilmu Murah rejeki Amin Ya Rabbal Dan juga keturunannya menjadi keturunan yang salihin dan salihat Amin Ya Rabbal Alamin Itu harus kita doakan untuk anak keturunan kita saudara Betul tidak? Jadi kita doakan untuk guru kita Semuanya, nanti malaikat doain kita, ibadah Allah. Oh, kita doain orang, orang nggak doain kita, nggak apa-apa. Tapi Allah Maha Adil. Betul tidak? Malaikat yang mendoakan wala'kabinith len, kata malaikat. Jadi, sebelum Allah gabulkan doa kita kepada saudara kita, maka malaikat mengatakan kepada kita, "Wala'kabinith len, wa malaikah, laturat." dan doanya malaikat nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya doakan semua habaib, kiai, para ustadz. Insya Allah yang hadir malam hari ini digabulkan hajatnya oleh Allah. Yang punya utang kebayar utangnya. Yang belum ketemu jodoh atau penambah ketemu jodohnya. Yang belum dapat anak segera mendapat anak keturunannya. Yang sudah berumah tangga harmonis rumah tangganya. Keturunannya solihin, solehat, tayyibin, tayyibat, bijahi khairil bariat. Dan anak kita menjadi anak yang pintar, berkah, berprestasi, disayang, tidak dianaktirikan. Amin ya Rabbal. Alamin para habaib, para ustadz, para kiai, para tuan-tuan guru di sini juga hadir dari DPC FPI, Kecamatan Kilalai, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan segenap pengurus, baik DPC, DPW, maupun DPD Front Pembela Islamnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keikhlasan niat husnuzan dan dimudahkan perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Il kiram. Kita kumpul di ini tempat dalam rangka peringatan Isra wal Betul yaitu terjadi di bulan Rajab tepatnya di kota Mekah kemudian ke Aqsa di Palestina pada tanggal 27 Rajab di bulan ini yang dikenal di tahun Nabi ketika itu yaitu dengan sebutan amul hazan atau amul huzun yang artinya tahun sedihnya nabi tahun menderitanya nabi tahun tangisnya nabi karena ketika itu nabi Muhammad sedih ditinggal oleh paman beliau tercinta yang bernama Abu Talib sekaligus istri tercinta beliau yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha Nah pada tahun itu Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, hiburannya bukan plesiran kita dari satu kotak ke kotak lain hiburannya besar hiburan Nabi ketika itu ditunjukkan oleh Allah mana yang namanya sorga dan mana yang namanya neraka apa sebab orang bisa masuk ke dalam sorga dan apa sebab orang masuk ke dalam neraka ibadah Allah Allah yang menghibur Nabi fi'am huzun di tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan peristiwa abadi yang amat sangat fenomenal ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah al-isra ayat pertama yang tadi barusan disampaikan oleh Habib kita yaitu Al-Habib Muhammad Nagib Ibn Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf ayat tersebut ayat pertama surah al-isra yang berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linurahu min ayatina innahu huwas samiul basir Ayat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi Muhammad dikatakan biasa ya heran majnun hai kau Muhammad seorang penyihir hai kau Muhammad orang gila seorang penyihir yang gila lalu Nabi Muhammad dibela oleh Allah Subhanahu wa taala apa di dalam surah al-Isra dikatakan bi'abdi Allah yang memperjalankan Tuhan yang amarnya kun fayakun yang Allah apabila mengatakan kun fayakun Allah kalau Allah sudah mengucap kalimat kun jadi maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah wajib bersyukur kepada Allah agar kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur betul tidak? betul tidak? betul tidak? jadi ini peristiwa betul oh ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ketika itu Isra Mi'raj hanya dengan rohnya saja. Oh Nabi Muhammad ketika itu pada saat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ketika itu hanya bermimpi, Saudara. Oh tidak. Allah Subhanahu wa taala yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira jelas tidak? Faham semuanya? Betul? Jadi ini secara ilmiah saya sampaikan, saya katakan. Allah subhanahu wa ta'ala membela Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Ada orang berjalan, ada orang diperjalankan. Kalau yang memperjalankan itu manusia, satu hal yang biasa. Tapi yang memperjalankan ini Allah yang sempurna, maha sempurna, yang enggak ada kurang, yang punya nama Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Wa amruhu idza arada syai'an ay yaqul fayakun. Yang apabila mengatakan kun jadi maka jadilah ibadah Allah. Itu perkara urusan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan yang maha mulia, maha sempurna, yang maha besar Allah memperjalankan kita punya Nabi yang lahir di kota Mekah dari Mekah Nabi Muhammad ketika itu diperjalankan oleh Allah menuju ke Baitul Maqdis ke Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Ahibba'il kira jadi Nabi Muhammad berisra wal mi'raj bukan hanya dengan rohnya saja dan juga bukan hanya dengan mimpi tapi biruhin wa jasad dengan roh dan jasadnya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan roh dan dan jasad. Bukan rohnya saja atau jasad saja tanpa roh tapi biruhin wa jasadin. Qur'anil Karim maka dari itu dikatakan di dalam Al Qur'an surah Al Isra ayat pertama diabdi dengan hambanya yang diperjalankan oleh Allah di satu malam yaitu malam 27 rajab minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di sekitar masjidil haram tepatnya dari bait Hani ketika itu menuju ke Masjidil Aqsa yaitu Masjid Aqsa yang ada di Palestina di Baitul Maqdis. Kalau kata para pemuda, pemuda Palestina, para pejuang, para mujahidin yang ada di Palestina, beliau bersatu dan mereka membuat satu perkumpulan yang bernama Wami yaitu perkumpulan pemuda Palestina pecinta dan pembela Masjidil Aqsa mereka mengatakan al aqsa qalbul quds yaitu aqsa aqsa masjidil aqsa itu jantung daripada baitul maqdis yang ada di palestina ahibba al kiram jadi aqsa qalbul Qudsi. aqsa itu merupakan jantungnya baitul maqdis enggak ada aqsa enggak ada apa-apanya baitul maqdis mati baitul maqdis ahibba al kiram bahkan kiblat umat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam sempat mengarah ke Al Masjidil Aqsa betul tidak kurang semangat betul tidak betul tidak jadi kiblat umat Islam sempat pindah tadinya di Masjidil Aqsa karena Allah melihat hati Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam selalu ingin kiblat kembali ke Ka'bah yang ada di Mekah al mukarramah Allah juga menyebut di dalam satu ayat jadi Nabi Muhammad kiblatnya pada saat di Madinah beliau sempat sholat mengarah ke Masjidil Aqsa siapa yang memerintahkan Siapa yang memerintahkan Nabi untuk mengharap ke menghadap ke Masjidil Al Aqsa? Allah Subhanahu wa taala. sama' falan Ya. Kami sungguh telah melihat perputaran atau kegelisahan hatimu ke langit. Jadi Nabi Muhammad kenapa sedikit-sedikit Nabi ngelihat langit? kok wahyu belum turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit Nabi ngelihat langit. Mata nazala Jibril. Kapan Jibril alaihi salam turun membawa wahyu firman Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan ini kiblat akan terus menghadap ke Masjidil Aqsa? Kapan pindah ke Ka'bah? Diabadikan juga oleh Allah saking cintanya Allah kepada Nabi, Saudara. Perhatikan semuanya. Saking cintanya Allah kepada Nabi, maka Allah mengabadikan qad wajhika fis-sama' falan qiblatan Dan sungguh pasti aku akan mengembalikan kiblatan tardoha kiblat yang kau ridhoi hai hey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kiblat yang diridai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kiblat yang menjadi kiblat sampai saat ini, detik ini, hari ini yang ada di Mekah al mukarramah yaitu Ka'bah al musharrafah betul tidak? betul tidak? ini saya mau tanya kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? saya mau tanya jelas tidak? faham semuanya? betul? takbir 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 Sallu ala nabi Jadi peristiwa ini peristiwa besar The Masjidil Haram yang Nabi pertama memulai Isra. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa itu disebut is is Isra. Kalau malaikat yang meniup sangkakala namanya Israfil. Betul? Betul? Jadi ada persamaan kata Isra dan Israfil yang meniup sangkakala pertanda kiamat itu malaikat Isra Israfil. Diriwayatkan Israfil itu punya empat sayap besar. Wa kullu Wahed sama wa fil Satu sayap di langit, satu sayap di bumi Israel. Dan yang dua sayapnya untuk menutup badannya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dan di sebagian riwayat disebutkan bergantung di arsy Allah sama seperti malaikat Jibril. Aqrabul malaikati ilal Israfil ba'da Jibril alaihi salam. Ya, malaikat yang paling dekat ke arsy Allah adalah Israfil setelah Jibril alaihi salam. Dan Israfil itu pucat. Jadi Israfil itu malaikat pucat, kenapa pucat? min syiddati khawfih billahi ta'ala karena saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pucat malaikat israfil ini disebutkan oleh al-imam abdurrahim ya di dalam kitabnya daka ikul akhbar bahwa malaikat israfil itu punya empat sayap, satu di langit satu di bumi, dan dua sayap untuk menutup badannya dan mukanya pucat min syiddati khawfi azabillah daripada takutnya kepada Allah akan siksanya Allah di dalam neraka. Nauzubillah min Dan di dalam kitab itu disebut bagaimana ada para malaikat yang akhirnya malaikat Israel alaihi salam diminta oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri dan malaikat Israel nggak sanggup nggak kuat bagaimana Israel bisa mencabut nyawanya sendiri Sedangkan setiap malaikat ketika itu dicabutin nyawanya satu persatu oleh malaikat Israel alaihi salam. Falamma dan ketika Israel dipaksa dan diperintah oleh Allah, "Anza ya ruhak, cabut nyawamu." Maka Israel meronta dan lari ke sana kemari dan mengatakan, "Ya Rab, wahai Allah, andai aku mengetahui begini sakit perih dan pedihnya orang yang dicabut nyawanya niscaya aku akan pelan-pelan pada saat mencabut nyawa hamba-hambamu mudah-mudahan kita dicabut nyawanya oleh Israel dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan mutmainnah tenang amin ya rabbal alamin hadumin, min mu'jizatil isra wal mi'raj ini daripada keistimewaan Isra wal Mi'raj Jadi Isra Mi'raj itu bukan dongeng. Karena peristiwanya itu di luar akal manusia. Dari Mekah ya Masjidil Haram menuju ke Aqsa Baitul Maqdis, udah beda negara. Wa riwayat al-Aqsa min Dan di sebagian riwayat dikatakan bahwa Aqsa itu masuk bagian Mesir. Syam dan bukan masuk bagian daripada Syam karena Syam itu Syria, Lebanon, ya, wal Urdun. Syria, kemudian Lebanon dan Jordania. Palestina tidak masuk bagian daripada Syam, tapi masuk daripada Mesir. Aqsa fi ada di Mesir kita ketika itu. Bagian riwayat mengatakan Aqsa dari Mesir, Ahibail Kiram. Jauh dari Mekah Mekah adanya di Saudi Arabia. Sekarang Mekah ada di Saudi. Mekah dari Mekah menuju ke Madinah 400 km Kalau kita naik bus standar kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan. Tapi kalau kita naik sedan, ya biasanya orang Saudi punya sedan terbaru. Orang-orang Hijaz itu bisa 3 sampai 4 jam dari Mekah sudah sampai ke Madinah untuk ziarah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Jadi Mekah ada Masjidil Haram. Nabi berangkat di hari yang enggak ada mobil, ibadah Di hari yang enggak ada motor, enggak ada mesin. Orang Arab ketika itu di zaman itu bagaimana caranya? Ada hamba Allah yang ngaku nabi menerima wahyu dari Jibril lalu berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di setengah malam. Kemudian cerita, dari Masjidil Aqsa sampai tembus tujuh lapis langit di atasnya ada Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah berjumpa dengan Allah nalar manusia di zaman itu ketika itu muahu ma'gul masuk akal tidak logis ibadah Allah tapi biiman dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan laukana Muhammadan laukana Muhammadun qala ab'adu min dhalik la saddaktu atau kama qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan andai kata Nabi Muhammad mengatakan yang lebih, lebih jauh lebih dahsyat lebih hebat daripada itu la saddaktu sungguh aku akan membenarkan perkataan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak peristiwa itu ibadallah peristiwa yang di luar nalar manusia, di luar akal manusia, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dan dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat bangsa Arab ketika itu menolak daripada peristiwa itu, maka Sayyidina Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membenarkan daripada apa yang dialami dari peristiwa demi peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj bukan dongeng, Saudara. Bukan tahayul. Bukan mimpi. Bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad. Tapi peristiwa Isra wal Mi'raj diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama yang ayat tadi kita sama dengarkan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Untuk apa ya Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa kemudian Nabi menginjak batu dan menaiki buruk yang mana buruk apa itu buruk wama buruk apa itu buruk dan apa yang dimaksud dengan buruk buruk itu satu dabatul ambia kendaraannya para nabi enggak ada yang naik buruk kecuali nabi saudara ada satu buruk khusus dikhususkan khusus untuk Nabi Muhammad bin Abdullah yang bergelar Rasul wa Nabiun akhir zaman wahwa Habibullah Nabi dan Rasul di akhir zaman yang bergelar Habibullah Nabi yang merupakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala jadi buruk ketika itu sudah dipersiapkan oleh malaikat Jibril irkab ya Muhammad kata Jibril ini peristiwa betul fakta realita yang saya sampaikan Irkab ya Muhammad Naik wahai Muhammad Rakibah Maka Nabi ingin naik Faqabla an yarkab Sebelum Nabi naik Taharrakal burak bi asyadil harakah Burak bergetar, Merontak, berontak Bagaimana dia berontak dan berontak Dia bertanya man anta Siapa kau Karena enggak boleh ada yang menaikiku Kecuali Muhammad bin Abdullah Ibadullah Enggak boleh ada yang menaiki buruk kecuali Muhammad ibn Abdullah Ahibba'il kiram. Maka Nabi Muhammad terharu dengan jawaban buruk yang bisa berbicara biiznillah dengan izin Allah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, Ana Muhammad ibn Abdullah Rasul min indillah subhanahu wa ta'ala. Ya bahwa saya adalah Muhammad bin Abdullah Rasul dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang saya diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju ke Aqsa kemudian ikut Jibril sampai tembus ke langit pertama coba kita bayangkan orang naik pohon kelapa ya kalau nggak punya teknik skill sendiri kira-kira bisa jatuh enggak? bisa jatuh enggak? jatuh tinggi pohon kelapa betul sehingga dia punya skill sendiri punya teknik sendiri caranya naik pohon kelapa begini mesti pakai bahan atau pakai sarung sehingga naik sampai ke atas dan turun dengan selamat begitu juga naik ke langit karena ini tinggi dan anda lihat langit begitu luasnya di mana ada tiang yang menyangga langit nggak ada makanya Allah yang menahan daripada langit ini supaya enggak runtuh jatuh ke manusia kalau langit sudah runtuh pertanda kiamat sudah tiba wa maka tanda trompet sangkakala sudah ditiup ahibail kiram. Farakiban Nabi al Burak, maka Nabi Muhammad menaiki kendaraan yang bisa menembus langit, dinamakan Burak li asro barqi, karena dia lebih cepat daripada kilat ibadah Bagaimana kilat? Kita kalau lihat kilat itu Gluder kan begitu, ada kilatan cahaya kemudian nggak lama ada suara gelu, gelu, gelu blogger begitu, ramai semuanya dengar, ada cahaya dan ada suara. Dengar suaranya dulu atau lihat cahayanya dulu kita lihat cahaya dulu baru dengar suara. Kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Ada ultrasonik, ada supersonik. Itu istilah untuk kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya lebih dari kecepatan suara. Makanya, pada saat sampai ke bumi kilat atau petir itu, kita lihat dulu cahayanya, baru kita dengar suara. Suaranya kira-kira jelas, gak? Nabi naik kendaraan yang lebih cepat daripada kilat. Kecepatan cahaya diteliti dengan ilmu fisika satu detik 300.000 ribu kilometer ahibah 300 ribu kilometer per detik dari Jakarta ke Surabaya atau sampai ke Banyuwangi ke Bondowoso ke Banyuwangi itu kurang lebih 1000 kilometer berarti kalau satu detik naik buruk 300 kali bulak balik 300 nggak bisa dengan akal manusia nggak bisa Hadadabatul Ambiya kita nggak bisa naik buruk. Yang bisa naik buruk cuma para nabi. Dabatul Ambiya kendaraannya para nabi ahibba el Makanya buruk itu kalbarqi lebih cepat daripada kilat dan nabi menembus langit yang pertama. Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam di langit kedua ketemu dengan nabi yang lain dan seterusnya langit ketiga sampai langit ketujuh ila akhir sama falakian nabi abul ambia sayidina maulana nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang beliau wafat di sekitar Masjidil Aqsa dan juga beliau yang membangun Ka'bah. Jadi erat kaitannya peristiwa Isra wal Mi'raj ini dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. ini kita dapat dengan murajaah wal mutalaah dengan murojaah kenapa karena Nabi Ibrahim juga yang membangun Ka'bah kalau anda ke Ka'bah sempat beberapa hari yang lalu Ka'bah nggak boleh ada yang tawaf karena ada takut masuk virus corona virus yang menjadi wabah taun ya di zaman sekarang yang tersebar di seantero dunia mudah-mudahan Indonesia jauh dari virus corona kampung kita negeri kita jauh dari virus corona Amin ya Rabbal Alamin Jadi ketika itu Yang membangun Ka'bah Kembali kepada cerita fokus semuanya Yang membangun Ka'bah adalah Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah Kalau anda pergi umrah Atau pergi haji Tawaf anda tujuh putaran di sekitar Ka'bah Anda bisa melihat Maqamu Ibrahim alaihissalam Tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim berdiri membangun Ka'bah seperti naik lift. Di zaman yang nggak ada eskalator, nggak ada lift, nggak ada mall, betul. Kita kalau mau naik eskalator mesti Ramayana dulu, betul gak? Atau ke mall dulu, betul. Kalau mau naik lift mesti ke gedung dulu, betul. Nabi Ibrahim, maka Ibrahim dengan izin Allah, yarkab dan naik sendiri turun sendiri ke kanan sendiri ke kiri sendiri bi'idnillah yang amarnya kun fayakun ahibba subhanallah di luar akal manusia tapi itu fakta dan realita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keberkahan di Mekah dan juga pemerkahan di Aqsa yang di dalam surah Al-Isra tujuan daripada Allah ingin memperjalankan Nabi untuk Allah linuriyahu min ayatina itu implikasinya agar Allah bisa memperlihatkan Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad ada tanda-tanda ketika itu bahwa para Nabi ada di sekitar Aqsa sehingga Aqsa menjadi kota dan negeri yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala tepatnya ada di Baitul Maqdis, masjidnya bernama Masjidil Aqsa. Karena di Masjidil Aqsa ya itu peristiwa besar. Man fi Aqsa Siapa orang yang salat di Masjidil Aqsa dua rakaat keluar dari Aqsa kayaumin waladat hu'mu. maka seakan-akan dia baru lahir dari ibunya ibadah Allah. Jadi yang masuk Aqsa salat dua rakaat. Setelah salat dua rakaat keluar dari Aqsa seperti terlahir kembali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti betul-betul mengenal Allah Tuhan kita dan kita berprasang kebaik kepada Allah, husnuzon kepada Allah, Allah akan melebur, menghapus dan menghilangkan segala dosa-dosa kita ibadah Allah. Salat dua rakaat di Aqsa keluar ampun apa diampuni oleh Allah kukur segala dosanya dan yang sholat di masjid Nabawi lebih istimewa lagi yang sholat di masjidil Haram di Mekah seratus ribu kali lipat ahibail kiram makanya di dalam hadis dikatakan la tasudur rihal illa ila thala thati al masjidil Haram wal wa masjidihada wal masjidil Aqsa' Jangan kau bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa Masjidihada masjidku ini yang ada di Madinah, wal Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Karena di Baitul Maqdis bukan cuma Aqsa saja, tapi ada juga Qubbatus Sahra. Ada kubah yang megah yang warna kuning Warna kuning emas Yaitu kubah Itulah yang disebut kubah kebanggaan Bagi warga Baitul Maqdis Yang dalam bahasa Inggris disebut Yerusalem Dalam bahasa Inggris disebut Yerusalem Tapi dalam bahasa kita Bahasa Indonesia atau bahasa Arab Atau di dalam bahasa Al-Quran Dikatakan Baitul Maqdis Tempat atau rumah yang suci Karena ada makam para nabi di sekitar situ ibadah Allah. Ada makam Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ada makam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di Mekah ada hijir Ismail. Di Mekah di hijir Ismail ada makamnya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ada Siti Hajar istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada kaitan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Ibrahim mengkayanya di langit ketujuh Nabi Muhammad berjumpa dengan datuk beliau kakek beliau Abul Ambia Nabi Allah Ibrahim alaihis salam makanya setiap solat kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum, majid. Muktadul hal il kiram. Ini dibaca oleh Nabi pada saat Nabi berjumpa dengan Allah. Bukan di langit ketujuh. Nabi ingat Nabi Allah Ibrahim di langit ketujuh. Terus sampai Sidratul Muntaha. Pada saat mau sampai Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril nggak berani nembus. Kenapa tidak berani nembus ketika itu karena malaikat Jibril sadar diri, faham diri bahwa kalau menembus akan terbakar cahaya malaikat Jibril. Binurillah dengan cahayanya Allah ibadallah. Jadi malaikat Jibril yang sayyidul malaikah, tuannya para malaikat itu Jibril. Israel yang paling kita takut. Israfil yang tiup sangka kalah. Mikail yang membagi rejeki, betul tidak? mungkar nakir yang bertanya di dalam kubur rokib atid yang mencatat amal baik buruk manusia malik penjaga neraka ridwan penjaga surga jibril sayyiduhum malaikat jibril tuannya jadi para malaikat itu yang sepuluh yang wajib kita imani dan malaikat-malaikat tentara para malaikat yang lebih banyak daripada manusia jumlahnya tuannya satu yaitu malaikat Jib, Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril mempunyai tanggung jawab sekaligus keistimewaan dari Allah untuk menyampaikan wahyu min arsyillah min Subhanallah. Jadi malaikat Jibril mendapat tanggung jawab keistimewaan yang kalau saya ceritakan satu persatu peristiwa demi peristiwa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam maka peristiwa tersebut tidak bisa untuk kita nalarkan kecuali dengan akal yang betul-betul komprehensif kiram karena itu peristiwa besar dinukilkan oleh al imam as safuri di dalam kitabnya nuzhatul majalis wa muntakhabun nafais jadi malaikat jibril itu tugasnya banyak dari allah bukan cuman turun bawa wahyu itu tadi nganter Nabi Muhammad sampai ke arsy tembus sampai sidratul muntaha Inna <tian> Allah astawa 'alal arsy wama tahtal arsy kursi wama ba'dahu as-sama'us sabi'ah waba'dahu as-sama'us sarisah wa ila sama'il ula waba'dahu al-ardh allazi nahna fawqahu ya bahwa di bawah arsy itu ada kursi kemudian langit ketujuh terus Nabi tembus itu semua. Binak lihi syarif. Dengan sendalnya Nabi. Mengkanya kita bertabarok ada figura. Ada foto, ada lukisan yang berbentuk sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Naklur Rasul, artinya sendalnya Rasul, sendalnya Nabi Muhammad. Yang disebut di dalam satu syair yang dibawakan oleh Abu Ya' Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan wa 'ala na' wa 'ala ra'si hadzal qauni na'li Muhammadin alad wa jami'il qauni tahta zilalihi. Ya, dan di atas daripada permukaan alam semesta sendalnya Nabi Muhammad berada di atasnya. Wa jami'il qauni tahta zilalihi dan alam semesta jagat raya termasuk dunia beserta isinya itu berada di bawah naungan bayangan sendalnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Nabi ketemu dengan Allah mesendal sendalnya hebat gak? Malaikat Jibril nggak boleh ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa Alaihi Salam di dalam Quran diabadikan ikhla'i na'alaika ya Musa wadil tua lepas dan copot kedua sendalmu wahai Musa karena sesungguhnya kau berada di lembah yang suci di bukit Tursina di Pesir di Saina yaitu di bukit Sinai ketika itu ada satu lembah bernama lembah tua Ahibba El -Kirang. Jadi di lembah tua itu Nabi Musa berbicara dengan Allah. Maka Nabi Musa diberi gelar kalimullah ketemu dengan nabi di langit ke-6 di atas nabi Musa nabi Allah Ibrahim alaihi Musa kalimullah wa Ibrahim khalilullah Ibrahim adalah teman daripada Allah Subhanahu wa taala teman dekatnya Allah Subhanahu wa taala karena membangun Ka'bah dan perjuangannya luar biasa ujian hidupnya luar biasa ya anaknya diminta disembelih oleh Allah idbah, ya dan diceritakan ketika itu ya waladi ya anni ra'aitu fil manami adbahuk fandur tara ya tu'mar itu luar biasa kejadiannya kedua nabi nabi Allah Ibrahim dan nabi Allah Ismail alaihi salam wahai anakku bagaimana pendapatmu bahwa aku memimpi di dalam mimpiku Allah memerintahkan kepadaku Allah perintahkan agar aku menjembelihmu Fandur mata tara bagaimana pendapatmu hai anakku maka Nabi Allah Ismail mengatakan Ya abatif al Wahai ayahku tercinta Ya laksanakan segera apa yang Allah perintahkan kepadamu Maka dengan berat atau senang hati Menyembelih anak kandung sendiri Siapa yang tega dan sanggup Menyembelih daripada anak kandungnya sendiri Ketika itu ahibba Maka ketika itu, ketika itu ibadah Allah Diperintahkan untuk menyembelih, menyembelihlah Malai apa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail. Ini ujian Nabi Allah Ibrahim. Mungkinnya langitnya tinggi, yaitu langit ketuh, langit ketujuh ibadah Allah. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah sembelih anakmu. Allah perintahkan, maka dengan berat hati dan senang hati karena itu perintah Allah disembelih anaknya. Tapi ini yang saya katakan tugasnya Malaikat Jibril. Perhatikan semuanya. Malaikat Jibril ketika itu berada di arasnya Allah. Tapi Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah dengan sifat rahmah. Warahman. Sifat rahmatnya Allah. Allah perintahkan ya Jibril. Adrikho. Enlam tudrikhu am min diwanil malaikah. Wahai Jibril, turun kau ke bumi. Turun ke bumi malaikat Jibril. Adrikhu, dapetin itu Nabi Allah Ibrahim. Karena melaksanakan perintah Allah. In lam tudrikhu, jika kau tidak mendapatkannya. Sampai tergores sedikit daripada batang leher Ismail. La'am huwanak min diwanil malaika. Sungguh aku akan menghapusmu dari struktur kepala malaikat. Jadi dengan izin Allah akhirnya malaikat Jibril dengan sekali kepak sayapnya dari ars sampai ke bumi, ya pisau yang amat sangat tajam diasah oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anak tercintanya Nabi Allah Ismail karena izin Allah dan perintah Allah maka pisau yang tajam tadi menjadi tumpul ibadah Allah. Makanya menurut kita akidah Asy'ariyah dalam kitab Syarah Jauharatut Tauhid itu dikatakan bahwa pisau tajam bisa memotong dengan izin siapa? Allah. Betul? Api panas bisa membakar dengan izin siapa? Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan tuh api yang panas dengan sifat panasnya bisa membakar, maka bisa jadi api yang panas tersebut menjadi dingin seperti yang dialami juga oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya narkuni bardan wasallama ala Ibrahim ahibba il kiram ini peristiwa luar biasa maka antara Nabi kita Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail di dua peristiwa tadi malaikat Jibril turun ke aras malaikat Jibril taat betul sama Allah subhanahu wa ta'ala taat betul-betul taat malaikat Jibril dengan Allah turun ya nar kuni dan wasalama ala Ibrahim wahai api jadilah kau api yang dingin dan menyelamatkan atas Nabi Allah Ibrahim itu juga di dalam Al Quran disebutkan nah, maka kalau andai kata malaikat Jibril tidak mengatakan ya nar kuni dan wasalaman ala Ibrahim maka api tadi menjadi api yang mendinginkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan di dalam kobaran api, saudara. Coba logika manusianya bagaimana? Kobaran api mestinya dingin atau panas? Panas. Tapi Nabi Allah Ibrahim bisa mati kedinginan di dalam kobaran api kalau andai kata malaikat Jibril tidak mengucapkan ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kalau enggak ada kata wasalaman api yang menyelamatkan dan menyejukkan maka Nabi Allah Ibrahim mati kedinginan di dalam kobaran api. Maka menurut kita ahli sunnah Wal Jamaah Asy'ari mengatakan api bisa membakar itu dengan izin Allah. Kalau Allah enggak ngizinin maka api enggak bisa membakar. Itu terjadi di zaman Nabi Allah Ibrahim Ibrahim, Kalau kita coba bakar kulit pakai api, kebakar gak? Angus betul-betul jadi ini peristiwa luar biasa, saudara. Jibril disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasnya sampai ke langit ketujuh, nggak bisa tembus. Kalau tembus si Trotul muntaha, kebakar malaikat Jibril alaihissalam, tapi Nabi Muhammad, Biidnillah dengan izin Allah sampai ke langit ketujuh, tembus ke Sidratul Muntaha dan Nabi berjumpa dengan Allah dan Nabi ketika itu ya, Nabi sempat bingung, canggung, bagaimana caranya berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam kekasihku Allah. Allah junjunganku, kekasihku, Tuhanku. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala juga berjumpa dengan kekasihnya. yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung Nabi Muhammad lalu Nabi Muhammad diilhamkan oleh Allah diberikan ilham oleh Allah ketika itu attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah maka Allah subhanahu wa taala menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiu wa rahmatullah wa barakatuh Lalu Nabi juga menjawab Assalamu alaikum wa ala ibadillahi Ini sini nih, ini peristiwa malam Isra wal Mi'raj. Ini kita mesti betul-betul bersyukur bahwa kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Betul tidak? Mesti kita betul-betul bersyukur, Saudara. Di saat yang amat sangat luar biasa. Menurut ulama ada malam tiga istimewa. Kalau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, malam Isra Mi'raj adalah malam yang paling istimewa karena berjumpa dengan Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan sorga dan neraka, yang tujuan kita menyembah Allah adalah untuk mencari ridhonya dan juga menggapai masuk ke dalam sorganya. Betul tidak? Betul tidak? Saya mau tanya, siapa yang menciptakan langit? Jawab yang kompak, siapa yang menciptakan langit? Yang menciptakan bumi? Yang menciptakan sorga? Yang menciptakan neraka? Yang menciptakan manusia? Yang menciptakan malaikat? Yang menciptakan dunia beserta isinya? Allah subhanahu wa ta'ala Nabi berjumpa dengan Allah dan mengucap salam bi ahsanis salam bi ahsanit tahiyat dengan ucapan sebaik-baik salam yaitu kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut ini kalau dalam ilmu bahasa Arab ilmu bahasa Arab kalimat salam yang paling bagus itu tadi at -tahiyyat. salam yang amat sangat mulia penuh takzim penuh penghormatan kepada Allah at tahiyyatul mubarakah yang penuh keberkahan ya at-tahiyatul mubarakatus salawatut beriring doa penuh berkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah nah, setelah itu Apa dijawab oleh Allah? Kalau Nabi ketika itu bohong dan dusta, maka enggak dijawab sama Allah. Kau mungkin cari muka ketika itu. Ah, kau mungkin bohong ketika itu. Ah, kau mungkin penjilat ketika itu. Tapi tidak. Nabi ikhlas. Nabi menyampaikan itu semata karena Allah dan Allah menjawab dengan penuh rahmatnya, kasih sayang cintanya Allah kepada kekasih nabinya, junjungannya di tahun kesetihannya karena paman yang menopang perjuangannya istri yang membantu daripada perjuangannya diwafatkan oleh Allah ketika itu Nabi disambut oleh Allah Assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullah wabarakatuh Moga salam keselamatkan kepada engkau wahai nabi tercinta Takut apa lagi ketika itu Berjumpa dengan Allah yang punya sorga, punya neraka disambut oleh Allah Nabi Muhammad Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah dan bukan cuma keselamatan tapi juga rahmatnya Allah wa dan juga keberkahan dari Allah yang menciptakan semuanya Nabi ngomong bukan ke orang tapi kepada kekasihnya junjungannya yang menciptakan alam semesta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hibail -kiru luar biasa. Lalu Nabi ketika itu Nabi enggak, Nabi enggak sendiri, Nabi ingat siapa yang membantu perjuangannya. Asal As bahasa kita Nabi enggak egois ketika itu, saudara. Nabi enggak egois, Nabi tidak anani, Nabi enggak egois, Nabi ingat Assalamu alaikum karena ini sedang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamu alaikum wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan atas kami ya Rob ya Allah. Dan juga atas hamba-hambamu yang soleh. Jadi Nabi akhirnya bahasanya yang membantu perjuangan Nabi yang soleh. Maka Nabi Muhammad s.a.w. ingat dan didoakan oleh Nabi akan masuk sorga bersama Nabi Muhammad s.a.w. Jadi dari peristiwa Isra' wal-Mi'raj kita mengambil hikmah bahwa ada sorga dan juga ada yang namanya neraka. neraka. Nah, amal kita kalau baik maka amal kita ujungnya sorga. Kalau buruk dan nggak tobat, nggak istighfar, nggak kembali kepada Allah maka ujungnya adalah neraka. neraka. Lain halnya kalau tobat, kalau tobat, kalau istighfar kembali kepada Allah maka ketahuilah Allah nggak pelit. Allah itu Tuhan yang baik Allah Ghafurur Rahim Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun serta Maha Penerima Taubat ibadallah. Jadi kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waitu peristiwa demi peristiwa terjadi di dalam Isra wal Mi'raj. Makanya Abu Ya' Asyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu taala beliau mengabadikan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kitab beliau Wahwa dan dia berada di ufuk yang paling tinggi. Jadi antaranya yang dimaksud adalah malaikat Jib, Jibril. Yo, ya, karena tugasnya berat malaikat Jibril, makanya bergelar Sayyidul Malaika, yaitu tuannya para malai para malaikat. Malaikat itu serem bukan tandingan kita manusia. Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah bukan dari tanah, bukan dari api, tapi dari cahaya. Aja sama, bukan cuma mengimani. Tadi sudah disampaikan, ada oleh-oleh, ada oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa oleh-oleh tersebut? oleh-oleh tersebut yaitu wajib sholat lima waktu lima waktu tadi ceritanya sampai mana sampai sorga dan neraka neraka jadi sorga itu ada ada gak sorga neraka juga ada ada sorga ada nerah, neraka neraka mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penghuni sorga amin ya rabbal alamin nah hebat ilkiram itu peristiwa oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Beliau menukilkan secara detail, gamblang dan jelas, bagaimana secara terperinci diantaranya di kitab, Wahwa bil ufukil a'la. Dia berada di ufuk yang tertinggi, yaitu Malaikat Jibril. Kenapa Malaikat Jibril menjadi tuannya Malaikat? Karena Malaikat Jibril alaihis salam tugasnya banyak dan tugasnya berat tidak bisa ditanggung oleh para malaikat yang lainnya betul betul nah nah saudara lalu Allah mewajibkan sholat lima waktu dari yang tadinya lima puluh waktu menjadi lima waktu lima waktu karena Nabi pada saat turun membawa kewajiban dari Allah Nabi itu Nabi yang paling beradab Nabi Muhammad Nabi yang paling berakhlak Nabi yang paling beradab, Nabi yang paling berakhlak, Nabi yang paling pintar, cerdas, meskipun Nabiul Umi Nabi yang nggak bisa baca tulis tapi kecerdasan intele, intelektualnya dan kemudian emosionalnya, spiritual questionnya, ya kita husnuzan kepada Nabi, Nabi Muhammad cerdasnya orang, meskipun nggak bisa baca tulis ketika itu, tapi Nabi cerdasnya luar biasa, saudara sehingga beliau bisa mengeluarkan kalimat tadi attahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah itu luar biasa amat sangat cerdas selain diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah dari sini peristiwa tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban sholat lima waktu untuk segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sholat tersebut semestinya lima puluh waktu sehari semalam. Sehari semalam mestinya lima puluh waktu. Lima puluh waktu. Coba Anda bayangkan lima puluh waktu sehari semalam. Berarti sehari dua puluh empat jam. Setiap setengah jam sholat kita. Gitu. Setengah jam sholat, setengah jam sholat. Itu nggak makan nggak tidur. Setengah jam sholat. Karena sehari dua puluh empat jam. 24 jam. 48 waktu, masih kurang dua waktu ibadullah. Nah sekarang bagaimana? Maka Nabi dengan orang Jawa bilang nerimo, menerima apa adanya. Itu berat nerimo itu, betul gak? Menerima apa adanya. 50 waktu, 50 waktu. Saya jalankan, karena itu perintah Allah. Turun Nabi ke Nabi Allah Ibrahim, pamit. Dan turun Nabi kepada Nabi Allah Musa, pada saat sampai ke Nabi Allah Musa, Nabi Muhammad dinasehati ya Muhammad, engkau enggak akan sanggup, umatmu enggak akan sanggup, wahai Muhammad. Bagaimana mungkin 50 waktu, apalagi umatmu kecil, ya tingginya di bawah 2 meter rata-rata, betul tidak? Betul tidak? Orang kalau yang tingginya udah 2 sampai 3 meter itu udah luar biasa zaman sekarang, betul? Dua meter ke bawah. Kecil umatmu ketika itu. Bagaimana bisa umatku yang besar saja tidak bisa menjalankan sholat ketika itu. Bagaimana umatmu? Lalu akhirnya apa Nabi Musa perintahkan? Irja ila Rabbi, Kembali kepada Tuhanmu. Akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Allah. Setelah kembali ke Allah. Fasa'ala takfif ila Meminta keringanan kepada Allah. Jalla jalaluh kepada Allah Tuhan semesta alam maka akhirnya Allah memberikan takfif menjadi 45 kembali ke Nabi Allah Musa terus ada bulak balik ketika itu dan itu fakta dinukilkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya sampai akhirnya menjadi lima waktu lima waktu kita sebagai umat Nabi Muhammad tinggal menjalankan sholat yang lima waktu yang itu pelebur dosa kita tinggal kita jalankan saja itu sholat nggak usah pakai bertanya kenapa lima nggak satu kenapa nggak sholat nggak usah ingat aja cukup nggak bisa karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Allah perhatikan semuanya sholat lima waktu wajib bagi setiap muslim betul tidak Salat lima waktu wajib, wajib bagi setiap mus, muslim. Makanya Nabi Muhammad di dalam satu riwayat ini keutamaan salat selain merupakan satu hal yang fardu yang ta'riful fard awil wujub inda ahli usul ma talabahu syara' talaban jaziman ya wa inda ahli fiqih yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu Itu definisi daripada wajib seperti yang barusan disampaikan oleh guru kita Al Habib Muhammad Nagib bahwa definisi daripada wajib apabila dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan berdosa dan bukan cuman pahala kita dapat dosa kita diampuni oleh Allah kalau kita melaksanakan kewajiban. Apa dalilnya? دللنا حديث دار النبي صلى الله عليه وسلم نبي من ارأيتم اذا كان في باب احدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله قال فكذلك جعل الله الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا Ini ada ibu-ibunya enggak? Enggak ada. Bu. Mana? Bu. Bu. Mana orangnya? Masih ada, Bu? Masya Allah, masih semangat. Apa udah ngantuk? Ini hawanya enak banget nih. Bu. Masih semangat. Betul. Jadi Allah wajibkan kita sholat lima waktu untuk melebur do dosa. Kenapa? Di situ dikatakan oleh Nabi. Aro'aitum. Nah dari sini ada lagi ilmu nanti. Panjang kalau saya bahas. Ini bisa sampai pagi betulan saudara. Ya urusannya ntar mati lampu berapa kali ntar. Jadi betul ini fakta nih. Aro'aitum. Ida kan fi bab ahadikum nahar. Bagaimana pendapat kalian? Kalau di depan pintu rumah kalian ada air sungai yang bersih dan jernih. Ya, bersih jernih seperti sungai di sorga Yang kalau ikan lewat kelihatan Bersih jernih luar biasa Yang dia sholat sehari ya, Yang dia mandi sehari lima kali di sungai itu hal apakah ada kotoran dan daki di badannya kalau dia mandi sehari lima kali qalu ya Rasulullah maka sahabat-sahabat Nabi mengatakan enggak ada kotoran enggak ada daki di badannya kalau dia mandi sehari lima kali betul enggak betul enggak Ya kalau di Jakarta jangan tanya, nggak ada sungai di depan pintu rumah, yang ada air comberan, betul. Ya, tapi mungkin di sini banyak ada sungai yang jernih, ada sumber mata air, ada cicuruk di mana-mana, betul. Sehingga kita bisa melihat orang mandi di sungai kalau sehari lima kali bersih enggak? Bersih. Perempuan yang tadinya kayak topo kalau mandi lima kali jadi kayak bidadari, betul. Yang tadinya kayak topo dekil item of the kumal, ya nggak mandi kalau ngelihat laki bawaan ini nyurang merengut aja tapi kalau dia mandi di sungai yang jernih dan bersih maka bisa bagus kembali subhanallah itu udah urusan Allah udah mandi lima kali kotoran nggak ada di badan maka seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Solat lima waktu untuk umat Islam wajib untuk melebur dan mencuci segala macam dosa-dosa kita. Jadi kalau kita punya dosa, dirikan sholat lima waktu, tobat dari dosa, dan tinggalkan dosa-dosa kita, ibadah Allah. Itu kunci daripada supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Innal kabaira fil Karena sesungguhnya dosa besar, perhatikan, Dosa besar Al-Kabair Tadi disebutkan Kalau orang Seorang ya Perempuan Itu terjadi di zaman Nabi Musa Disebutkan oleh Al Imam Az zahabi Di dalam kitabnya Al-Kabair Tapi Al-Kabair Fil-Gufran Kalamam Perhatikan semuanya Orang yang ninggalin sholat nih Amit, mutamet dengan sengaja ya Rob dengan sengaja dan ninggalin sholat lima waktu itu lebih keji lebih bejat dan lebih jahat daripada seorang wanita yang dia berzina kemudian akhirnya wanita tersebut melahirkan fakatalawala dan dan dia membunuh anak yang dilahirkannya orang yang sholat dia tinggalin sholat yang fardu lima waktu itu lebih tidak dosanya daripada wanita yang aborsi Dari hasil perzinahannya Saudara Jadi wanita yang aborsi Dari hasil perzinahan Wanita yang aborsi dari hasil perzinahan Fokus Kalau dia melahirkan anak, dibunuh anaknya Itu saya mau tanya, perbuatan keji gak? Jahat gak? Biadab gak? Yang lebih jahat dari itu adalah Orang yang meninggalkan sholat amit muta Ini di dalam hadis dikatakan Silakan Anda melihat kitab Al-Imam Al-Zahdi. yaitu di dalam kitab Al-Kabair ada dosa-dosa besar di antaranya tarikus sholat. Kita semua karena sholat itu berulang, ya. Ini kita habis sholat Isya, subuh wajib gak sholat? Zohor, asar, maghrib, Isya wajib sehingga seluruh umat Islam wajib mendirikan sholat. Siapapun pejabat maupun rakyat wajib mendirikan sholat habaib, ustadz, kiai maupun umat wajib mendirikan sholat karena sholat itu wajib dari mana dalilnya? Al-Quran Allah mengatakan di dalam nya akimis sholat dirikanlah so. sholat jadi sholat itu wajib sehingga kita wajib mendirikan sholat dari mana dasarnya? peristiwa Isra wal Mi'raj Tadi sudah saya sampaikan dasarnya 50 waktu. Maka Nabi ketemu Nabi Musa fasa'ala takhfif, meminta keringanan menjadi 45, 43, 45, dan seterusnya sampai akhirnya lima waktu ahibba al kiram Itu penting. Ini jumlah salat. Kita diwajibkan oleh Allah salat lima waktu untuk melebur dosa-dosa kita. Maka kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita dengan sholat lima waktu dan kita mendirikan sholat sampai akhir hayat kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya mentakdirkan kita menjadi ahli khair, menjadi orang baik dan kalaupun wafat husnul khatimah, wafatnya husnul khatimah, insya Allah. Bagaimana seorang bisa wafat husnul khatimah? yaitu dengan sholat lima waktu lima waktu kalau dia dirikan sholat lima waktu maka insyaallah wafatnya Husnul Khatimah bagaimana caranya sholat silakan buka hadis Nabi mengatakan solu kamara aitumuni usoli sholatlah kalian bagaimana aku sholat bagaimana sholatnya Nabi sholatnya Nabi belkiyami wabikera atil hati wa birruku'i wal i'tidali was sujud wal julus baina sajdatain wa fi akhiriha at tahiyatu was salati ala nabi was salam ibadallah jadi salatnya nabi itu berdiri kemudian baca Fatihah kemudian baca surah kemudian ruku bangun dari ruku yang disebut i'tidal kemudian sujud duduk di antara dua sujud sujud lagi persis seperti yang kita kerjakan sehari-hari kita selama lima waktu di masjid maupun di musola atau di rumah-rumah kita, saudara. Itu solatnya Nabi. Bagaimana solatnya Nabi? Yaitu tadi ada yang dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat. Al Imam Al Bayjuri di dalam kitab Hasyah Bayjurinya mengatakan, ya kenapa ada solat dua rakaat, ada tiga rakaat? ada empat rakaat karena jumlah sholat itu dibawa oleh malaikat ke langit sebagai amal kita di pertanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat dua rakaat sholat subuh. Sholat tiga rakaat sholat mag. Empat rakaat sholat i. Empat rakaat sholat zuh. Empat rakaat sholat a. Ah, Asar. Asar. Zuhur. Isya. Arba rakaatin. Maghrib salah subuh qadatin, itu semuanya dibawa oleh malaikat sayyarah, malaikat yang muter dari langit ke bumi, bumi ke langit, langit ke bumi, bumi ke langit. Makanya malaikat nonstop kerjanya. Ada yang sipnya pagi sampai malam, ada yang sipnya malam sampai pagi terus sayyaratun muter turun naik turun naik melihat amal ibadah manusia. Begini, ada yang sholat ada yang tidur, ada yang sholat, ada yang tidur. Kalau malaikat kiramun katibin, ada malaikat kiramun katibin. Ya'lamu nama taf'alun. Malaikat yang mengetahui apa yang dikerjakan oleh para hamba Allah. Dan menutup kejelekan para hamba Allah. Dan menyampaikan kepada Allah kebaikan apa yang dikerjakan oleh para hamba-hamba Allah tersebut. Ya Rabb, Ya, pada saat malaikat turun, ya Allah, aku melihat bahwasanya mereka sedang sholat. Tarak yusallun, warajakna ilek, wahum yusallun. Ya, aku melihat mereka sedang sholat, ya Allah. Dan aku kembali kepada Engkau. Aku membawa amal mereka, apa yang mereka kerjakan di saat sholat mereka. Itu malaikat yang menyampaikan namanya kiraman katibin. Malaikat yang baik yang selalu selalu mengingat dan mencatat amal kebaikan. Jadi kejelekan manusia ditutup oleh malaikat kiraman katibin. Ya lamu nama tafalun itu di dalam Al Quran disebutkan. Ya lamu nama tafalun Itu malaikat kiraman katibin ya alam mengetahui apa yang kalian kerjakan semua di seluruh dunia ada kiraman katibin. Ya lamu nama tafalun ada lagi hamalatul arsh. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah membawa arus sehingga sananya Allah subhanahu wa taala itu disebut oleh Al Imam Abdurrahim di dalam kitabnya yaitu Daqaiqul ikul Akbar. Ini peristiwa luar biasa ibadah Allah dan momennya betul tepat karena ada dalam peristiwa Isra wal miraj memang seakan terlihat keluar dari akal dan nalar manusia tapi dengan iman yang ada di dalam hati kita. Maka kita harus membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Saya mau tanya, kenapa kita harus beriman kepada Al-Quran? Karena firman Allah, dan Al-Quran juga imam kita. Betul tidak? Al-Quran ibadah Allah, kita harus bersatu satu sama lainnya. Jangan kita mudah dipecah belah kita wajib bersatu dan kita memperjuangkan ajaran agama Allah yaitu agama is Islam. Saya mau tanya, siap berjuang tidak? Jawab yang kompak, siap berjuang. Siap bersatu. Siap bangkit. Siap ikut arahan ulama. Siap ikut arahan habaib. Betul. Takbir. 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 Shallu 'ala Nabi ibadah Allah itu yang saya sampaikan bahwa sholat lima waktu wajib bagi kita semua ya silakan anda buka syarah hadis Jibril itu juga jelas dari mana sumbernya wajib sholat lima waktu nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua untuk para guru kita tuan-tuan kita guru-guru kita dan mudah-mudahan juga imam besar kita dan para guru kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari saya cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf ya karena perjalanan juga maka saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kesalahan. Nah, semuanya saya mau tanya, siap bersatu? Siap berjuang? Betul. Takbir. Takbir. takbir Sallu ala nabi Mudah-mudahan para guru kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa hadha ma'akulu lakum Dan mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Dia menjadi anak yang soleh Anak yang kuat Yang pintar Yang sabar Yang syukur Yang cerdas Berprestasi Dengan izin Allah Amin Ya Rabbal Alamin Saudara, Jawa Barat memang menjadi provinsi idola di Indonesia, betul tidak? Betul tidak? Makanya saya selalu senang girang kalau masuk Jawa Barat. Alhamdulillah, ini Jawa Barat ini luar biasa, subur, makmur. Alhamdulillah, ini Jawa Barat berkah. Anda lihat dari mana? Dari sejak zaman dahulu, Islam tidak pernah bisa digoyangkan di Jawa Barat. Betul tidak? Makanya kita wajib bersyukur. Menjadi penghuni Republik Indonesia, khususnya antum yang ada di Jawa Barat, menjadi provinsi yang dicintai di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa terus bersatu dengan semangat dan saling berprasangka baik satu sama lainnya. Dan ini yang bisa saya sampaikan: Hadama Akululakum, Wallahu al wal Akwamitarik, Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan ditutup dengan doa dari Maulid Simtud Durar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.